Ini adalah pengujian inverter saya pakai 5000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 900-an watt lebih nih, hampir 1000-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 2500-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 4000-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 4600-an watt lebih nih, kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 4900 lebih, kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 5300 watt, kemudian saya tambah sekitar 100 watt. Di sini di posisi 5400 watt lebih ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.